Berikut ini untuk pengujian box panel inverter. Di sini versi 48 volt 10.000 watt sebelum kami kirim customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini untuk pengujian yang kedua dari dua buah pembelian. Kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban dengan menggunakan beban pemanas, kemudian saya tambah dengan menggunakan beban blower dan menggunakan beban kompor listrik. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan dengan menggunakan beban kompor listrik. Di sini beban mencapai 1900-an watt dengan menggunakan beban kompor listrik, akan saya tambah dengan menggunakan beban blower. Mencapai 5000-an watt lebih, kemudian saya tambah lagi dengan menggunakan blower. Ya, beban mencapai 10000-an watt lebih. Saya tambah di sini mencapai 1100, 1200, 1300-an watt lebih, 1400, 1500 di sini, 1600. Ya, ketika di posisi 1600-an watt lebih, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik, inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.